Kaesang banjir dukungan jadi wali kota Depok saat buka toko pisang. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, meresmikan gerai sang pisang miliknya di Jalan Abdul Wahab, Sawangan, Kota Depok, Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023. Kehadiran Kaesang Pangarep kali pertama di Kota Depok ini juga ditemani sang istri tercinta, Erina Gudono, dan selebritis Vicky Prasetyo hingga komika Babe Cabita. Dalam peresmiannya, Kaesang Pangarep menegaskan bahwa ia hadir bukan untuk kampanye. Untuk informasi, nama Kaesang memang digadang-gadang akan maju sebagai calon wali kota Depok 2024 mendatang. Bahkan ia sendiri sudah menyatakan siap maju untuk menjadi orang nomor satu di kota Depok. Kehadiran putra bungsu Presiden Jokowi ini pun juga disambut antusias oleh ratusan pendukungnya. Ratusan pendukung Kaesang sudah tiba di lokasi sejak sekiranya pukul 15 waktu Indonesia Barat, membawa banner bertuliskan dukungan dan sebagainya. Setibanya di area Sang Pisang, Kaesang langsung disambut warga. "Gue Kaesang, serta Kaesang, untuk Depok lebih baik. Mas Kaesang, Mas Kaesang," teriak para warga yang memakai baju beratribut Kaesang. Kalau saya Mas Kaesang kurangi solidaritas. Oke. Tapi tanpa ini juga ya, ternyata relawan ini banyak banget. Banyak relawan. Dan yang aku paling mengejutkan relawannya banyak Iya, betul. Karena mama itu sangat hebat banget deh. Iya. Karena generasi bangsa lahir dari ibu. Betul. Di sana lah tempat lahir besar. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Kaesang. Oh, biasa. Oh, biasa. Ada hal apa? Langsung dari Korea nih turun. Langsung? Dari Korea, Mas Kaesang. Opa Kaesang, Opa Kaesang. Opa Kaesang. Opa. Style-nya udah Korea banget ya. Korea. Kalau dari India. Kim Jongkok nih istilahnya. Kalau dari Korea. Ini kan dari Korea. Kalau dari India bilangnya apa? Kalau dari India, Instruktur Vijay. Oh, iya. Instruktur Vijay. Beda, ya, bukan angkat, tapi datangnya belakangan. Nah, kita semuanya udah siap semuanya. Siap-siap, kita mendengarkan. Ini mendengarkan suara Mas Kaesang. Pastinya akan ada hal yang disampaikan sama Mas Kaesang. Betul. Untuk apresiasi rakyat yang seperti ini. Ramai sekali, betul. Silakan, Mas Kaesang, waktu dan tempat. Tepuk tangan untuk Mas Kaesang. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Kaesang. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak buat semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, ada adik-adik juga. Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir di grand opening Sang Pisang. Ibunya foto dulu ya. Ibu cantik banget. Iya. Pakai jilbab, saya pikir nyelel enggak? Saya pikir. Padahal itu karena apa lo? Iya, udah. Silakan, jadi penting. Bukan penting ya? Boleh, nanti sabar ya. Silakan. Perlu saya ingatkan sekali lagi. Betul. Ini itu bukan kampanye. Saya di sini ingin membuka Sang Pisang di Depok yang kedua, karena dulu sudah pernah di Margonda cuma tutup, makanya saya buka lagi di Sawangan kali ini. Oh, udah hujan kan? Belum. Hujan nggak apa-apa ya? Biasanya kayaknya awan kuning biasanya ke Depok sebelah sana. Ini ibu-ibunya udah siap basah-basahan semua kok. Udah kayak hujan hujan. Ada jas hujan 10 ribuan tuh Mas. Ya, ibunya siap, HP-nya enggak siap. Yakin kau rusak. Ya, itu nanti minta aja. Pisang cuma satu pisang yang bisa dibagi-bagi. Kita yang diambil di sini. Oke. Silakan. Jadi, ayo cepat keburu hujan. Oke. Berarti Mas Kaesang habis ini akan melakukan seremoni yang ada di sini dengan mencabut pisang. Oh, Mas Kaesang akan mencabut satu pisang sebagai bentuk bahwa yang warnanya hijau sih. Buah pisang itu bisa dicabut. Dicabut. Oh iya. Okay. Warna hijau itu. Nah. Harusnya? Harus ya? Hah? Ya warna kuning. Yang udah mantep ya. Iya, untuk kan hujan. Hah? Oh, udah ada tandanya. Mana tandanya? Okay. Permisi ya Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya kita yang ada di sini. Bisa. Grand opening Sang Pisang Cabang Depok resmi dibuka. Resmi dibuka. Bisa. Oke. Saya kasih pisang. Wah, dapat pisang. Jangan lupa pisang dari Mas.
dapat pisang. Kasih ke siapa pisangnya Kaisar? Kasih ke siapa? Lempar, lempar. Ini aja supaya adil, kalian belakang. Siapa yang ini baju dapat jadi? Oke. Jangan makanan, makanan enggak boleh dilempar. Pokoknya dilempar, makasih yang baik aja dikasih. Yang baik. Kira-kira siapa yang beruntung hari ini mendapatkan pisang? Ini gak sempat kira-kira. Gak pisang itu cuma buat istri saya. Rata-rata yang minta ibu-ibu semua nih. Tapi ada satu bapak-bapak berkumis buat saya aja. Padahal di belakangnya ada pisang yang udah mateng. Betul. Maunya yang ini, yang mentah. Istri saya yang di atas sana. Buat istri. Oh, ibu Elina di atas tuh. Yang pakai kacamata. Bukan dong. Bukan itu jenggot ya. Sebelah kiri ya. Yang baju hijau. Buka baju kita, baju kita. Aman. Enggak, lebih baik pisangnya buat adik kecil. Oke. Okay. Didoain katanya sama adiknya biar apa jadinya lancar katanya. Akhirnya doa aja belum tentu bisa. Yang baru nyanyi, yang ditepuk. Oke. Masih-masih.